hari ini Aluna ada di salon. Aluna mau ngapain kakak Una? Mau ngewarnain rambut. Ngewarnain rambut? Kayak iya. Dulu ya? Iya. Kayak dulu maunya rencana warna apa? Warna pink. Mana kasih lihat dulu contohnya. Warna pinknya mana contohnya warna pink? Kayak gini guys. Mau semuanya kak? Enggak. Nope. Bagus dong kak semuanya kak. Pak. Enggak. Kayak gini nih ada aku contohnya. Aku maunya yang kaya dulu. Ini nih kayak gini nih guys. Ini kayak gini kak. Nih. Enggak. Itu lucu karena mukanya aja. Yang mana ya? Oh berarti highlight aja ya? Iya. Kayak dulu papi. Oke. Kalemnya aja. Iya. Kayak gini. Yang dalamnya aja. Iya. Tapi ini rainbow. Enggak mau, maunya pink aja. Pink aja, tapi ke dalamnya aja kayak gini ya. Iya. Ya kayak gini katanya, Kak. Dikasih apa itu kak? Silver, aluminium silver. Foil. Masa? Iya ini namanya aluminium foil. Jadi di bleaching dulu. Jadi dikasih begini supaya nggak kena ke rambutnya yang lain gitu. Gimana rasanya? Panas nggak? Nggak panas. Soalnya dia nggak kena kulit kepala. Biasanya kalau bleaching itu kan kena kulit kepala. Biasanya panas. Yakin? Ini nggak kena kulit ya? Iya, jadi aman nih kau nak. Kak nggak dimarahin emang kak di sekolah kak? Kan pakai jilbab. Oh iya, pakai jilbab. Pakai jilbab oh. Ya. Nanti kalau jilbabnya dibuka gimana? Ketahuan bu guru gimana? Enggak. Dimarahin nggak? Nggak apa-apa ya kak ya. Baru ditemin lagi. Yang penting kan bukan rambutnya, yang penting belajarnya kak ya. Rajin ya. Iya dong. Jadi kau nak? Ini lucu banget. Rambutnya apa? Apa? Una. Apa? Una. Apa ini lihat ombaknya, guys? Sebenarnya warna apa tadi, Una? Pink ya? Gimana kakak Una? Lama. Iya lama kan nunggu. Kakak Una lapar gak? Iya. Nih kau beliin. Kasih. Pentol kesukaannya kakak Una. Sambil dimakan ya. Oke. Okay. Itu siapa kak? Itu siapa kak? Apa? Itu siapa itu? Umam. Om oh, Umam. Gak tau dia apain. Ini Semir juga dia katanya. Mau tapi warna kuning. Aku warna ini tapi kayak gitu sama kayak Umam. Beda. Kalau lebih kayak gini nih. Tuh kayak gini. Ini masih proses nih punya papi. Lama banget. Gak banget sabar ya? Iya. Kamu sih pakai gaya-gayaan ikut-ikutan di Semir juga. Guys, sekarang Una mau keramas dulu. Iya. Nanti di Semir lagi, guys. Gimana kak rasanya, kak? Rasanya segar. Dingin? Ya, dingin. Ayo, mundur. Wih warna pinknya bagus kak. Coba lihat yang di sebelah sana. Bagus kan kak warna pinknya kak. Tuh kayak gula ini.
Kamu pernah makan rambut nenek ya? Ya pernah. Pernah makan rambut nenek? Pernah. Pernah makan rambut nenek? Pernah. Pernah kan? Ya pernah. Nah, kayak gitu deh kak. Warnanya kak. Masa? Iya, kayak gulali. Sudah selesai guys, rambutnya Aluna jadi warna pink guys. Sampai ngantuk tadi kita kesini dari jam sore ya? Dari jam 2 kak, bukan sore, siang. Sekarang jam 1 berangkatnya nggak sih? Sekarang jam 7, jam 7 nih. Jadi berarti sekitar 5 jaman 5 jam, tapi nggak apa-apa, hasilnya memuaskan ya kak. Lihat dulu rambut pinknya, sini guys. Nih, wow, cantiknya. Habis ini rambutnya mau diikat dulu ya kak, dikuncir ya, supaya pinknya kelihatan. Besok kan sekolahnya pakai jilbab, jadi aman. Aman dong. Nanti tanyain Manda, Manda mau ini juga nggak, mau semir juga nggak rambutnya? Guys, coba kita tanya kakak Una. Kakak Una, kita ubah aja rambutnya jadi warna hijau ya. Biar kayak lemper. Lemper hijau. Tapi bagusan pink ya kak? Ya bagusan. Kalau dulu kan pernah ngecat rambutnya Aluna juga, tapi warnanya ungu. Waktu itu ungu ya? Ya, sekarang warnanya pink. Bagus. Muter pelan-pelan, muter, muter. Nah, coba jalan dari sini, jalan dari sini ke sini. Model, coba. Ini udah kayak model fashion show. Selesai. Kesana lagi, terus kesini lagi. Masa gitu jalannya? Kan diajarin mami jalan gini. Gitu, bagus kan rambutnya? Nanti coba tanya Manda, Manda mau semir juga enggak? Ya, guys kalau kalian setuju kita semir rambut Amanda warna hijau. Eh, warna hijau emang dia suka? Dia ya, sukanya suka. Warna bulu tahu? Atau warna apa yang bagus untuk Amanda? Kalian tulis komen di bawah ya. Kita langsung pulang aja kak, udah malam nanti dicariin mami. Ayo. Kita pulang dulu ya guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.